Bang, leveling dulu atau naik CP dulu? Ini paling sering ditanyain nih. Nah, menurut gue lebih penting leveling dulu dibanding naikin CP. Ya, ini mungkin berbeda dengan orang lain. Ini berdasarkan pendapat pribadi gue ya. Berdasarkan pengalaman pribadi. Karena leveling ini berguna banget pada saat kalian PvE atau lawan monster. Seperti contohnya sekarang. Ini gue barusan naik level 10-100 ya. Sebelumnya di level 99 gue nggak bisa AFK di sini lama-lama. Kenapa? Karena XP-nya drop nantinya di tengah-tengah ketika saat ini banyak yang ngumpul dan gue bakal mati. Ini baru bisanya AFK ini enak di training chamber atau XP chamber 1, sedangkan training chamber atau XP chamber 2 belum kuat. Kadang kuat, cuman untuk lama-lama itu kadang tidak kuat, apalagi kalau ditinggalin AFK ya. Sedangkan sekarang gue coba udah satu tiket lebih aman, tidak berkurang, ya, berkurangnya tidak signifikan, tidak seperti level sebelumnya. Nah, padahal dari 99 ke 100 ini tidak berguna, arut tidak naik jauh ya, CP-nya naiknya cuma dikit 300 sampai 500 doang kalau nggak salah, tidak naik secara signifikan. Kalau sebelumnya gue akalin, spiritnya gue nggak pakai full XP deck, tapi gue tambah, yang ini gue ganti Suparna. Nah, ini baru bisa kuat untuk ditinggal AFK di XP Chamber 2. Dan sekarang sudah tidak perlu pakai Suparna, sudah bisa full XP XP deck, full spirit XP tanpa mati ya. Hanya beda satu level doang. Kenapa begitu? Karena saat sekarang ini tidak ada yang dilihat nih, semua damage-nya masuk ya, tidak ada yang miss. Sedangkan untuk level 99 bedanya dengan yang ini levelnya musuhnya 105, sedangkan sebelumnya ini banyak yang miss, ada berapa kali miss, tidak banyak, cuman ada yang miss sehingga damage-nya nggak masuk. Sedangkan damage-nya nggak masuk, semua ngerubungin semua sehingga mati. Itulah yang terjadi ya di level sebelumnya. Sedangkan sekarang itu sudah aman. Nah, ini juga untuk PvP juga sama ya. Ada yang banyak yang levelnya jauh di bawah, tapi CP-nya tinggi. Nah, kalau misalnya PvP, itu kadang kemungkinan besar itu menang yang level besar dengan CP yang sama dibanding level kecil. Kenapa begitu? Karena banyak damage-nya nggak masuk. Sedangkan kemungkinan besar ini saat naik level ini akurasi dan HEVA-nya dinaikin, jadi sesuai dengan levelnya. Jadi kalau bedanya levelnya terlalu jauh, ini kebanyakan kemungkinan miss saat kalian damage ke orang yang levelnya terlalu tinggi ya. Jadi itu menurut gue kenapa leveling ini lebih penting daripada naik CP. Sedangkan untuk naik CP juga kan perlu leveling juga ya. Misalnya conquest ini juga biasanya kan ada berapa yang disyaratkan adalah level seperti ini. Level 100. Ini juga level 100 semua ya ke kanannya. Jadi wajib leveling. Terus juga apalagi yang misalnya membutuhkan yang naik CP. Untuk naik CP besar itu kalian bisa fokus di CP dulu ketika saat mau crafting merah, equip merah. Karena untuk naikin equip merah ini perlu pengorbanan besar, yaitu cari bahannya. Kecuali kalian top up ya, kalau top up pun nggak perlu leveling lah. Nggak perlu cari bahannya. Kalian tinggal beli di market. Cuman untuk F2P, ini kan kalian harus cari materialnya dan ini sangat membutuhkan waktu lama, sehingga boleh dikorbankan dulu levelingnya saat kalian mau craft merah misal seperti ini. Nah, ini kan perlu bahan 100, ini 300, ini 100. Nah, ini kan kalian wajib cari nih bahannya dan itu lama banget ya, apalagi kalau kalian craftingnya dari biru bukan dari hijau. Karena kan untuk yang dari hijau kan nggak worth it banget ya, membutuhkan glittering yang sangat banyak. Jadi paling worth it dari biru, sedangkan biru kan butuhnya
ini dropnya sedikit ya. Di MS kalian harus keliling-keliling, ya ada di materi atau bahan dan video sebelumnya ya. Ini dari sini. Dan ini kalian boleh lah kalau misalnya untuk lagi punya bahan crafting merah, itu levelingnya ditunda dulu. Atau kalian tetap juga leveling tapi tidak full ya levelingnya. Karena kan untuk cari bahan juga otomatis kalian bunuh monster kan, walaupun fokusnya itu tidak di XP ya, tapi di drop chance atau lucky drop chance-nya ditinggiin. Jadi tetap levelingnya bakal naik, walaupun tidak secepat kalian pakai full XP. Nah, kalau misalnya kalian ada tambahan, kenapa leveling ini lebih penting daripada naikin CP, itu bisa tulis di komentar, atau kalian punya pendapat lain ya. Buat kalian, naikin CP lebih penting daripada leveling. Ya, kalau ini berdasarkan pendapat pribadi gue, mungkin salah. Karena ini berdasarkan pengalaman ya, kalau misalnya lama ini, itu leveling lebih penting karena lebih susah, dan lagi kadang kalau bedanya levelnya terlalu jauh dengan monster maupun dengan player lain, itu juga tidak maksimal karena banyak yang miss kita. Walaupun CP tinggi, cuman lawan levelnya yang tinggi itu tidak masuk damage-nya, banyak yang miss, kecuali kalian kodeksnya bagus sehingga naikin semua akurasi dan eva-nya dinaikin sehingga bisa ngimbangin untuk naik yang levelnya beda jauh, terutama yang lebih dari 10 level ya. Untuk yang lebih dari 10 level ini kebanyakan miss-nya ya, walaupun sebenarnya secara CP kalian bisa, misalnya damage-nya semua masuk, sebenarnya kalian bisa bunuh motornya dengan cepat, cuman karena banyak yang miss jadi tidak maksimal. Nah, gitu aja. Mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di komentar, jangan lupa like, subscribe, dan juga sharing. Thank you.